Eh sayangku. Hai Umi, welcome back to our room. Hai hai hai. Hai, udah lama gak ketemu Elsie. Remandi. Kali ini kita mau ngapain Elsie sekarang di pandu sama Elsie nih. Gue, akhirnya kita, gue nge-reaction lagi. Yeay, welcome back to reaction room. Jadi kita mau ngapain Els? Kita reaction Aibu. Aibu judulnya? Aibu judulnya Kitsch. Kita ada Kitsch. dua lagu kita reaction. Dua reaction. Karena kebetulan kita belum nge-reaction dua-duanya, jadi kita bingung aja. Jadi kita lakukan bersama-sama. Kita akan review. Tanpa berlama-lama. Kita langsung akan langsung reaction-nya. Yeah. Tapi sebelum itu, jangan lupa subscribe guys. Dan follow. 3, 2, 1 Let's go. Wih, Eugene. Suara burung dong. Hah? Kok awalnya kayak familiar ya? Beda lagi ya musiknya dari yang sebelumnya ya? Iya. Ini nggak terlalu jedak. Gue mikirin satu lagu dong. Tahan. That's my style. Ih bagus. Kiss, ya? Rambutnya warna pink, cocok. Iya nggak? Doing. Woo! Gila Eugene. Gila gue kayak enak banget. Seksi. Lo tau gak sih vibes dia mengingatkan gue sama siapa? Ini Minji bukan? Bukan, lo tau gak film apa drama It's Okay Not To Be Okay? Oh, So Ye Ji. Iya, bener-bener. Di sana, gaya-gayanya rambut lurus, kurus-kurusnya ya. Terus muka-muka kecilnya ya. Terus muka-muka fierce-nya gitu. Kuri leader. Anjay. Astagfirullahaladzim, saya puasa guys. Ngelihatnya udel. Aku suka lagi ini. Wow, ayo deh. Pakai poni lagi. Fresh banget melihatnya. Ini udah pendek. Harusnya kita ngeres ini pas buka, Mas. Seger banget soalnya ya. Iya. Ya justru ini biar lo. Tapi kayak suasana summer dapet ya. Yeah. Apa karena kita lagi kepanasan juga ya? Iya, benar sih. Harudam. Wow, dance-nya. Kayaknya gue yang paling gak bisa diem. Iya, dan kalau ada lu juga gue pasti diem, El. Gila, gue suka banget vibes-nya mereka di sini. Beda banget sih kalau udah di tag buat ini yang emang ini hebat banget. Intronya dia mengingatkanku akan satu lagu. Apa? Nih dengerin ya. Eh sayangku.
Iya kan sih? Kira-kira ke Korea juga dong. Lagunya tuh terbantunya. Tapi iya gak sih? Iya, iya bener sih, bener-bener. Hanya ini kamu cantik. Sayangku. Jangan-jangan mereka terbit idenya dari situ. Pantesan langsung familiar ya, ya Allah. Ih gila, okay. Dok. Kita next aja ya. Kita kali ini akan ke yang ke IM. IM. Aduh, tapi gue suka banget sama yang kids tadi. Kita tunggu dulu. Nah, ini ya, kita nanti akan ada tim lezat bergizi. Iya. Yeah. Okay. Tim lezat dan bergizi lagi. Oke, kita mulai aja ya. Seksa. Oke. 3 2 1 Let's go. Let's go. Iya, Bill bukannya sama Lonnie kan? Iya, iya. Dikunci ada begitu. Lebih klasik. Tapi dia comebacknya ini kan? Yang ayam ini kan? Ini girly banget daripada yang tadi. Ini gue suka bagian ini deh. Ini enak banget sih lagu ini. Ini juga mengingatkan gue sama lagu deh, musiknya. Tapi ini enggak, gue gak tau lagu apa. Kayak familiar aja lagunya. Ya, kita jadi itu jadi emosin tuh. Ide lagu-lagu IDM tahun 2010-an nggak sih? Ini ya, bahasa sama drumnya. Part tingginya. Ya pastilah dia, ya kan. Cuma kan ada juga yang main vokalnya. Mantep. Nah, itu kan kayak apa ya? Yang pas slow-nya ya? Fiksi gue tim ini. Fiksi gue tim ini. Masih terdegun-degun sama yang tadi ya. Lebih elegan sih, jangan. Gue kan selalu bilang kalau gue tuh selalu suka, selalu amaze sama Woman in Black. Sumpah gue suka banget sama ini. Sumpah gue suka banget sama ini aja. Gila, dua-duanya parah banget. Keren banget. Iya baru. Sumpah sih emang. Tapi gue selalu bilang, gue selalu suka sama cewek-cewek pakai pakaian hitam, serba hitam. Gitu, sumpah gitu ya. Sumpah keren banget ini. Very, very elegant. Elegant. Ini kan temanya juga hitam putih aja dari tadi, itu gue suka. Kayak di dark, apa sih? Dark side. Ah, dark side. Begitu tadi drumnya juga enak ya kan, sama bagian tadi bagiannya si Won Young yang gua bilang mirip apa ya? Tapi gua tetep lebih ke yang lebih dong sih. Kita bagian lejak. Gua bagian lejak. Gua suka cewek-cewek mambes soalnya. Ayo Romi sekalian bagian lejak yang atau bergizi. Kids atau yang bergizi yang I am. Ini kali ini kayak dua-duanya. Ini keren. Sebelumnya kita udah terhype sama ini apa Afterlife after, oh ya sama iya. Afterlife Afterlife after iya Afterlife sekarang kita
sama yang kalau gue IM sih. Tapi dua-duanya sih. Dua-duanya bagus, tapi kayak kalau yang bakal gue dengerin tuh yang kids. Gua sama IM sih. Gua IM. Gua ada di satu bagian kayak ngingetin apa ya? Gua mengingatkan. Na. Gua malah enggak tahu kenapa di gua lupa bagian mana, tapi gua kayak mengingatkan lagu gua yang kayak yang siapa sih yang fiturnya Alessia Cara yang tapi dua lagu ini familiar sih. Kalau menurut gue dua lagu ini familiar. Yang pertama lagu dangdut tadi. Kalau yang kedua ini gue masih mikir-mikir itu lagu apa. Gue gak habis pikir. Oke. Oke, Rubis. Sekian reaction dari kita. Ya, jadi okay. Menurut kalian, gimana menurut kalian? Bagian tim lejat atau bergiji? Kalian tim lejat atau bergiji? Kan? Kalau dua ini lejat dan saya bergiji. Tolong temenin Aldo. Saya. Iya, siapa tahu. Iya. Oke, tapi dua-duanya keren sih, mantep. Dua-duanya bagus banget. Ya. Langsung aja. Pokoknya kalian jangan lupa komen-komen. Ya. Jangan lupa like juga. Subscribe, bunyi loncengnya. Jangan lupa follow juga TikTok dan IG kita. See you on next video. Bye bye.